Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ngapunten Mas, kita gelipas dulu biar kelihatan. Iya. Saya Broto, Pak. Iya, Pak. Dari Grogol Salatiga. Iya, Pak. Nggih, nun sewu saya baca catatan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, biar ya. Lebih fokus itu, Pak. Iya, baik. Saya mengalami kencing berbusa, Pak. Kencing berbusa. Tangan kiri kesemutan. Terus kalau bangun pagi kepala sering berat sebelah dan baik. Ini berdenging sebelah saja. Iya, baik. Jih, terus apa saja. Lagi? Itu saja, Pak. Baik. Jih. Berbusa saja atau panas, Pak, kalau kencing? Kalau panas tidak, hanya airnya keruh. Airnya keruh. Kalau ada kencing air keruh, buatkan rebusan seledri, kenikir, kunir putih, sama biji apokat. Sudah saya laksanakan. Nah, sudah dilakukan berapa lama satu kira-kira? Satu tahun yang lalu saya ngikuti Pak Bayu terus. Iya. Iya. Minta maaf, setelah konsumsi ini, tambah keruh atau gimana Pak kencingnya? Ya, agak berkurang Pak Bayu. Agak berkurang. Iya. Tapi untuk busanya masih tetap ada. Baik. Iya. Kalau busanya masih tetap ada, tapi keruhnya sudah berkurang. Iya. Itu kan untuk membersihkan kotoran di dalam ginjal. Iya. Sekarang kita akan memperbaiki fungsi ginjalnya. Iya. Fungsi ginjalnya itu diperbaiki, sebenarnya Bapak sehat ini, mata kantongnya juga ada semua, yeah, tapi sebenarnya yeah, sehat yeah, ginjalnya. Yeah. Tinggal Bapak konsumsi buah sukun, Pak. Buah sukun? Iya. Yeah. Satu iris tiap hari. Siap. Nah, terus yang ketiga, kalau mau untuk nutrisi untuk ginjal, bisa konsumsi kacang merah. Kacang merah, iya. Atau kacang dolo. Iya. Setiap hari tidak perlu banyak, satu sendok saja. Satu sendok, saja. Iya, sesuai anu dari iya, Pak. Saya mengikuti terus, Pak. Tapi sudah konsumsi itu? Belum? Sudah, belum. Belum, kalau anu belum. Kalau oh, gitu, seledri iya, sama anu sudah. Ya, baik. Terus jahe merah sama apa itu, kunyit, apa, kencur. Kencur. Sudah selang, saya selang-seling, saya selang-seling itu. Jahe merah kencur untuk batuk-batuk. Iya, batuk. Iya, jantung juga itu. Ya. Ini semua sehat, Pak, sebenarnya. Iya, Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak bisa buat itu tadi. Iya. Kalau produk saya malah sebenarnya tidak perlu, cuma untuk jaga. Kalau Bapak mau bisa PSM 7. PSM 7. Sehari satu sendok, malam sebelum tidur itu iya, aja. Iya. Ini tidak ada pengeluhan apa-apa. Iya. Lah nanti Bapak coba terapi di belakang, langsung aja minta terapi untuk ginjal gitu, oh, untuk pinggang. Jadi nanti kaki diangkat dua-dua Pak Potro, terus ditekan bagian pinggang belakang, langsung enteng harusnya. Apalagi satu ya, lagi istri iya, saya sering bersendawa, terus dimungkinkan apa mah itu? Iya, kalau memang ada sakit mah bisa konsumsi PSM 10 Pak. PSM 10. Satu tetes 3 kali sehari. Sama kadang-kadang bisa juga rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Lah nanti istrinya Bapak kan diterapi. Iya. Istrinya juga Bapak terapi seperti itu. Langsung ringan. Jadi ketika perutnya agak kembung, agak pekah, enggak enak, diterapi seperti itu langsung enak. Apalagi kira-kira. Jadi mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.